Ya, saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau menteri perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Paling penting itu tugas dari saya itu. Jadi pasar-pasar adalah dalam rangka mengecek, saya pun juga sama ke pasar mengecek minyak goreng utamanya. Ini yang kita cek itu minyak curah loh ya, jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan yang premium. Yang kita cek adalah minyak goreng curah agar harganya di angka 14.000 atau di bawahnya.